pertengahan bulan Februari, kita mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya pencurian kendaraan mobil ya, dalam hal ini pick up ya. Terus kita laksanakan penyelidikan, kita cross check ke TKP, kita kaitkan dengan jaringan-jaringan kita. Nah, ternyata mengarah ke 3 pelaku yang ada di belakang ya. Setelah kita laksanakan penyanggungan, akhirnya ketiga pelaku kita tangkap di Gedung Reja ya. Setelah itu kita laksanakan penyusuran untuk pengembangan kendaraan apa saja yang sudah diambil. Nah, ini mengembang ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kurang lebih ada 29 TKP. Ini yang ketangkep, yang baru kita amankan baru ada 5 pickup. Dia menggunakan senjata api, Pak, dalam aksinya, ya, Pak. Iya, menggunakan senjata api. Itu asli, Pak. Asli, asli. Satu asli, satu airsoft gun, ya. Sudah pernah digunakan, Pak, senjata apinya, Pak? Ada yang memang untuk menakuti atau memang mengancam si korban? Ya, bisa juga untuk menakuti dan dimungkinkan juga kalau kepepet bisa dapat digunakan juga. Mereka jaringan antar provinsi, ya, Pak? Ya, betul, antar provinsi. Modusnya gimana, Pak? Modusnya jadi apa? Membuka pintu mobil dengan paksa. Setelah itu mengganti kunci mobil ya. Ini udah disiapkan sama mereka untuk mempermudah diganti dengan sudah yang ada kuncinya. Itu tempatnya acak ya, Pak? Atau khusus, Pak, di pasar atau di mana, Pak? Di rumah, di acak ya. Dia seorang residivis atau gimana, Pak? Dulu pernah, ini satu yang dia. Nah, satu residivis. Nah, satu.